Teman-teman, sobat, salam sehat selalu, sukses selalu. Nah, kali ini aku mau commissioning untuk konten alat berat. Nah, konten randomnya alat berat. Jadi kontenku ini campuran, ya makan, ya kali, ya makan, ya jalan-jalan. Tapi kali ini aku untuk konten di pekerjaanku sendiri, teman-teman. Nah, ini saya mau commissioning alat berat untuk XMG215, teman-teman. Nah, apa itu commissioning? Jadi kesigapan atau kelengkapan, kelayakan untuk persiapan pengoperasian unit di lapangan, ya. Nah, untuk unitnya XMG215 seperti itu, 215 excavator XMG fabrikasi Guzhou Konstruksi Machinery. Jadi langkah pertama yang kita mulai untuk commissioning, pertama pengambilan data atau foto, setelah itu HM unit dan pengecekan semua sistem yang ada di sistem alat berat, terutama excavator. Terus untuk langkah selanjutnya, posisi level oli final drip kita cek. Nah, ini untuk tulisan drain, berarti untuk pembuangan oli. Nah, ini untuk pengisian atau fill, ini level. Jadi posisinya untuk track ini dia harus dicek, dan posisi tulisan fill harus di atas di yang saya tunjukkan ini, teman-teman. Sama seperti track yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan, teman-teman. Nah, kita terus selanjutnya, ini untuk komponen yang paling bawah terlebih dahulu, ya teman-teman, untuk unit excavator 215 ini. Nah, terus untuk posisi filter atau water separator ada di sebelah kanan. Nah, water separator ini ada gelasnya. Nah, jadi harus posisi bersih. Nah, ini bersih apa tidak? Nah, itu harus dicek sebelum di running. Dan ini posisi filter oli sebelah kiri. Nah, ini pompanya. Nah, dia pompanya merek Kawasaki. Nah, di sini ada engine throttle gas, pengontrol gas untuk naikkan. Terus ini ada engine shutdown, nah, untuk mematikan unit pas posisi running. Nah, di sini dia komponennya, elektrikalnya. Nah, ini plate name-nya SMG Hydraulic Excavator model XE215C. Nah, ini serial identifikasi number atau SN unit atau PIN. PIN sama. Nah, ini. Nah, ini pabrikan, ini distributornya, dealer PT Gaya Makmur Traktor. Teman-teman, siapa tahu sahabat semua yang pengen punya alat berat, beli di alat berat khususnya XMG excavator, semua unit wheel loader ataupun grader, beli di PT Gaya Makmur Traktor. Alamatnya tertera di sini. Oke, teman-teman, sobat. Nah, di sini ada komponen filter udara atau air cleaner, teman-teman. Terus ini juga tempat untuk sikring. Sikring boxnya di sini. Dia simple, ada penunjuknya seperti tulisan ini, horn lamp power wiper washer. Oke. Dan ini adalah reservoir untuk radiator. Nah, ini ada posisi ukurannya low, kalau low harus ditambah, teman-teman. Nah, ini untuk full berarti levelnya segini. Oke. Terus ini ada baterai, dia pakai 24 volt. Ada disconnect. Ada, kalau tidak operasi dia harus di off-kan.
kalau dioperasikan untuk menghidupkan harus semua konek dikembalikan. Nah, ini ada juga reservoirnya untuk air wiper. Nah, ini yang perlu diperhatikan, harus diisi paling tidak separuh. Nah, supaya awet, tidak rusak. Terus selanjutnya ada AC kondensor. Nah, ini yang paling unik dari SMG, dia tidak ada dryer, jadi langsung simple. Nah, di situ ada oil cooler di atasnya. Nah, langsung kita naik ke atas. Setelah bawah sudah semua untuk komponen area undercarriage dan bagian-bagian di sini. Oke. Jadi teman-teman, ini saya sudah berada di atas. Nah, untuk cup engine-nya, nah, dia dibuka begini. Nah, di sini saya pengen untuk memperkenalkan produknya, engine-nya XCMG 215 Isuzu. Ini untuk tipenya CC6BG1TRP08. Terus SN unitnya, SN engine-nya 408737. Nah, teman-teman, dia tidak pakai elektrikal di XCMG ini, XCMG 215 Excavator